kali ini aku mau nyobain seluruh rasanya mie gugu. Mie gaga. Dan ini udah ada semua rasanya. Kalian tuh pada tahu gak sih kalau misalnya mie gaga tuh lagi viral banget di TikTok? Soalnya ada cerita kalau misalnya mie gaga itu aslinya adalah Indomie. Huh? Tuh kalian udah pada tahu belum ceritanya? Nah, hari ini kita akan buktikan apakah mie gaga ini beneran enak atau enggak. Udah beli 7 rasa dari mie gaga. Ini kayaknya udah semua deh. Kalau belum, coba tulis di kolom komen ya apa aja yang belum. Terus ya, aku perhatikan ya, kayaknya mie gaga ini semuanya ekstra pedas. Dan aku ini kurang kuat plus guys. Jadi kita lihat ya apakah kayak kuat. Nah sekarang aku mau masak dulu semuanya ya. Jadi kalian tunggu aja di situ bentar ya. 3, 2, 1. Wow, ini dia guys, ada semuanya. Udah ada 3 kuah dan ada 4 goreng. Langsung aja nih kita cobain. Oke, nanti di ending aku akan urutin dari 1 sampai 7. Jadi nonton terus sampai habis buat lihat rankingnya mana yang paling enak ya guys. Oke guys, pertama-tama aku mau cobain mie goreng dulu. Soalnya mie goreng udah jadi duluan. Jadi takutnya dulu. Goreng jalapeno. Pedas, pedasnya belakangan. Enak sih. Tapi pedasnya cukup nampol sih guys. Penasaran banget yang ini nih. Ini yang rasa lada hitam. Udah berbentuk kotak makan ini berbentuk ini. Ini benar-benar rasa lada hitam sih guys. Kayak berasa banget lada hitam. Ini enak loh. Aku doyan. Aku belum nemu aja sih ada mie rasa lada hitam gitu. Enak. Oke, masih dari mie goreng. Aku punya tadi dari masak. Aku punya feeling aku kurang suka yang ini. Wanginya aku kurang, bukan nggak enak tapi dia kan kayak pakai cabai apa nih, habanero. Aku nggak tahu sih habanero itu apa, tapi tadi ada kayak saus ijonya gitu yang, waduh aku kayaknya wanginya mirip sambal ijo. Balik lagi guys, saya kurang kuat pedes ya, jadi tadi aku nyium baunya kayak menyeramkan. Bu cabai ijo banget, aku takut. To be honest malah nggak sepedes yang ini, enak deh. Tapi pedasnya cukup nampol sih guys. Nah, bentar aku minum dulu ya. Udah, kuat nih. Oh gila, keringetan. Biar kok aku gak pakai lipstick guys, ini merah gini. Mie goreng yang terakhir. Itu pedas cipotle. Berapa ya? Kalau banget pedas, kalau berhenti minum malah apa? Aduh gila nih. Aduh nyelakin banget. Nah, wanginya enak. Bener. Huh? Coba yang ini dulu nih, si habanero dulu nih. Ini versi kuahnya dari ini. Ini aja aku udah gak tahan ngomongnya. Apalagi yang kuah. Kuahnya dulu deh. Ini pedes sih guys. Kita makan. Oke, dua. Rasanya bener-bener sama. Ini kayak dikasih kuahnya. Bener-bener ini kayak disiram kuah. Percis. Nah ini dulu deh. Nah, berikutnya aku mau cobain yang kuah jalapeno. Jadi versi kuahnya dari yang ini nih. Biasa kuahnya dulu. Actually good. Aku kurang untuk. Oh my god, kalau di restoran aku udah kenal customer. Ini kayak ada yang jeruk nipisnya sedikit gitu. Dan gak sampai disitu. Ini enak loh. Ini enak. Dan untuk yang terakhir, kita ada ekstra pedas kuah soto. FYI, aku suka banget si Indomie soto. Ya, kita coba. Okay. Ini sotonya jeruk banget. Ada wangi jeruknya kuat banget. Aku FYI suka banget jeruk, jadi kayak ini enak. Baiklah, sekarang saatnya kita harus mengurutkan nominasi. Tuh, aku berpikir dulu guys, yang ini cipit sekali. Sebutin dari urutan yang paling rendah ya. Nomor 7 ada ini. Kuah harabeno. Habanero. Personal preference aja ya guys. Kayaknya aku kurang suka sih bau cabai hijaunya hijau. Gak tau sih cabai hijau apa bukan. Posisi ke-6 ada saudaranya. Yang goreng. Posisi ke-5 actually dia. Cipotle. Entah kenapa aku merasa rasanya kayak hambar dan basic aja gitu. Posisi ke-4 kita ada ada mie goreng jalapeno. Ini sebenarnya enak, tapi yang di atasnya lebih enak. Sisi ke-3 ada versi kuahnya.
saya lebih suka kuahnya karena saya suka jeruk. Sak. Di posisi kedua kita ada lada hitam, dan berarti pemenangnya dipegang oleh Rasha Shoto. Jujur ya, tadi tuh aku kira aku akan paling suka mie goreng ya, karena kayak mie gorengnya kelihatan sangat enak gitu. Tapi ternyata kuahnya gak kalah enak, kuahnya juga enak. Terus kalau ditanya apakah lebih enak daripada Indomie, aku agak bingung ya guys, karena yang Indomie original menurut aku OG banget sih, kayak ya enak juga gitu. Mungkin kalau ini lebih ke, ini variatif banget rasanya, jadi kamu seru gitu makannya. Tapi kalau Indomie itu basic, basic adalah pondasi. Coba kalian tulis di kolom komen, kalian paling suka sama yang mana aja ya guys. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!